Halo guys, kembali lagi bersama Kang Dimas TV. Setiap season baru pasti Moontoon mengeluarkan hero barunya. Nah, baru-baru ini Moontoon sering mengeluarkan hero fighter. Tidak menutup kemungkinan buat hero jagoanmu tersingkirkan dan terlupakan. Kali ini Kang Dimas telah mendata hero fighter yang masih eksis dan kuat serta mampu bersaing dengan hero baru fighter lainnya. Nah, siapakah hero fighter terkuat di season ini? Berikut daftar 7 hero fighter terkuat di season 11. Tapi sebelum itu, yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu dan nyalakan juga tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan soal video terbaru dari channel Kang Dimas TV. Alpha. Alpha is online. Nah, tidak menutup kemungkinan salah satu hero fighter besutan Moontoon season 8 ini masih eksis dan menakutkan. Hero fighter ini sangatlah mematikan terutama bagi para hero mage dan assassin. Ia juga sangat fleksibel karena bisa menjadi seorang tank maupun damage dealer tergantung dari build dan emblem. Ditambah dengan lifesteal tinggi, Alpha nyaris sulit mati jika memiliki item mumpuni. Rekomendasi buat kalian hero ini untuk dipakai di tier Grandmaster ke atas. Mini Siddhar. Baru dirilis 3 minggu yang lalu, Mini Siddhar langsung menduduki posisi ke-6 sebagai hero fighter terkuat. Saat kedatangannya, banyak pemain yang merasa kecewa karena Mini Siddhar terbilang lemah jika dibandingkan dengan hero-hero baru yang dirilis sebelumnya, seperti Harith atau Leomord. Namun, nyatanya Mini Siddhar adalah hero ganker yang sangat mengerikan dan mematikan jika sudah dihadapi dengan team fight. Ia memiliki kemampuan untuk menculik musuh dengan Spear of Glory dan efek stun yang punya durasi cukup lama. Mini Siddhar pun dibekali dengan kontrol efek terkuat saat ini, yaitu Ground Killer, yang membuat hero musuh tidak bisa menggunakan skill di tempat sama sekali. Sayangnya, pihak Moontoon menerf hero ini dan jarang dipakai di tier epic ke atas. Alucard. Selanjutnya, Alucard adalah hero fighter yang sering dipakai sejak season 7 dan 8. Sampai saat ini pun banyak dari kalian yang sering menggunakannya. Semenjak Alucard di rework, hero ini jadi sering dipakai karena damage-nya yang cukup tinggi sejak awal game. Belum lagi skill ultimate miliknya bisa membuat musuh tewas di tempat dengan 2 kali tebasan pedangnya. Kunci utama untuk bisa menjadikan hero fighter ini kuat di early maupun late game, kalian harus sering-sering mencuri farming musuh dan minion. Apabila sudah memiliki setidaknya 2 item core, Alucard bakal sangat mengerikan dan bakal sulit lari dari kejarannya. Hero ini bisa dipakai di semua tier. Jauhead. Siapa sih yang gak kenal salah satu hero ini? Yap, Jauhead. Hero berpenampilan robot dengan gadis kecil di atasnya, ini merupakan salah satu fighter yang mengerikan, terutama bagi para hero MM maupun match. Ia sangat kuat di dalam team fight maupun kondisi 1 lawan 1 dengan item ini. Ia juga termasuk salah satu hero yang bisa melakukan inisiasi menggunakan Unstoppable Force dan melempar musuhnya menggunakan ejector. Gua rasa kalian wajib deh untuk menggunakan hero ini di rank, mode, maupun klasik, karena nggak kalah kuatnya dengan hero-hero lainnya. Leomord.
Selanjutnya, hero ini terasa menjadi momok yang sangat mengerikan, karena hero ini bisa menambah kekuatannya 3 kali lipat ketika memanggil kudanya. Rasanya tidak heran jika ia bisa berada di posisi ketiga. Sempat mengalami bug dan membuatnya terlalu kuat sebagai seorang fighter. Namun, kini bug tersebut telah diperbaiki dan potensinya pun masih sangat tinggi sebagai salah satu hero meta. Jika sudah memasuki late game, Leomord bisa saja meratakan 5 hero sekaligus dengan kudanya, jika dibantu oleh hero tank seperti Tigreal dan Gatot Kaca. Untuk build yang gua saranin ini dia. Hero ini sering dijadikan langganan ban dan jadi rebutan para pro player fighter. Martis. Terkena nerf beberapa kali, potensi Martis di dalam game nyatanya masih diandalkan oleh para pemain. Damage yang ia hasilkan sangat tinggi, terutama ketika menggunakan Decimen ke musuh yang sekarat. Terkesan hero ini seperti di dalam game God of War, yang pedangnya yang hampir mirip-mirip dengan itu. Hal ini tentu menguntungkan baginya karena bisa menghasilkan damage tinggi baik dari skill maupun basic attack. Selain itu, ia juga mendapatkan kekebalan control effect saat menggunakan Mortal Coil. Dengan timing yang tepat, Martis bisa kabur saat di-stun dengan skill ini. Inilah yang membuat hero fighter ini menduduki posisi kedua di season 11. Banyak sekali pro player yang nge-ban Martis saat rank mode dikarenakan hal tersebut. Gua saranin untuk kalian bisa menggunakan di tier Grandmaster ke atas, dan ini build yang gua saranin ke kalian. Aldous. Oke, pada akhirnya Aldous lah yang menempati posisi pertama di season 11 ini. Yap, Aldous, si hero dengan tangan kanan yang besar dan mempunyai kekuatan mematikan. Layaknya One Punch Man, untuk mendapatkan hero ini kamu bisa membelinya di shop seharga 32.000 battle points atau setara dengan 599 diamond. Kekuatan Aldous di kelas fighter sangatlah luar biasa, karena selain memiliki damage yang tinggi, ia juga bisa jadi hero yang keras berkat beberapa skillnya dengan efek skill. Berdasarkan statistik hero ini, kita bisa melihat betapa tingginya durability serta offensive dan ability efek miliknya. Ia bisa menghasilkan damage yang amat besar menggunakan skill pertama miliknya, jika sudah membunuh banyak hero atau tower musuh menggunakan skill pertama. Damage Aldous bisa sangat besar, 4 kali lipat, dan ia sangat berpotensi menghasilkan 1 hit kill menggunakan basic attack. Walaupun cara menggunakannya terlihat mudah, memaksimalkan potensi Aldous tidaklah sesuai harapan. Inilah yang membuatnya menjadi hero idaman para pro player fighter, serta sering digunakan di turnamen-turnamen besar. Inilah build sakit Aldous yang sering digunakan para pro player. Jadi tunggu apa lagi guys, silakan beli hero fighter yang satu ini dan gunakan semaksimal mungkin agar kalian cepat menuju tier mythic. Nah guys, itu tadilah 7 hero fighter terkuat di season ini. Nah, jika kalian tidak setuju dengan pemeringkatan maupun hero yang saya masukkan di dalam video ini, silahkan tulis di kolom komentar. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe terlebih dahulu
dan nyalain juga tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan soal video-video terbaru dari channel ini. Okay guys, thanks for watching and see you next video. Bye bye.